Halo, ayo kita unboxing dan kita rangkai, kita keluarkan dulu semuanya, kita bongkar dulu. Oke. Ini ada mobil-mobilannya. Ini kita coba rangkai untuk model pertama ya, ini untuk difficulty yang paling mudah, yang level 1. Nah, cuman mutar gini aja. Ini sudah selesai. Coba kita pasang untuk sedikit aksesorisnya. Ini untuk office polisi, ini untuk office pemadam kebakaran. Ini ada taksi dari kayu, teman-teman. Bisa bunyi ya. Ini helikopternya juga dari kayu. Ini juga dapat satu set lokomotif dan gerbongnya dengan satu baterai ya, satu baterai A3. Kita jalankan sim. Jalannya memang pelan, memang seperti ini sih, asik ya, pelan gitu, nggak ngebut memang. Untuk tipe kereta api yang berjalan di rel kayu tuh memang karakternya memang pelan seperti ini. Dan untuk mobil polisi, mobil pemadam kebakaran ini juga bisa disambungkan ya, karena ada magnetnya, jadi bisa ikut jalan di rel, jadi bisa ikut gabung, ditarik sama lokomotifnya. Kita coba yang kedua, tingkat kesulitannya kedua. Ini juga melingkar saja, melingkar agak oval ya, dan ada penambahan untuk tanjakan dan turunan. Jalannya konstan pelan, smooth gitu. Nah, kita coba yang ketiga nih. Yang ketiga ini ada link, ada perempatan ya, ada perempatannya, lingkaran gitu, dan ada dua tanjakan atau turunan. Jadi di sini kita bisa jalankan lebih dari dua kereta ya, yang nanti ada kemungkinan bertabrakan di perempatan ini kalau tidak. Nah, ini ya, saya juga ada lokomotif dari merek HP. Kalau tidak tertib lalu lintas, nah tabrakan kan gitu, ada perempatannya. Ini yang model keempat yang paling susah, ini level paling susah.
Sebenarnya untuk model relnya mau dibentuk seperti apa itu bebas ya. Kita bisa atur, kita bisa desain, kita bisa menyesuaikan dengan keinginan kita mau dibikin seperti apa itu bisa. Untuk kali ini kita coba sesuai dengan model bawaan wooden train set ini. Kita pasang semuanya ya. Ini ada office, police office. Ini ada kantor pemadam kebakaran, ada mobil pemadam kebakarannya. Dan ada drivernya, ada petugas pemadam kebakaran. Coba kita jalankan keretanya. Ini agak nggak kuat gini biasanya karena memang baterainya sudah minta diganti ya. Ini saran saya sih beli baterai yang bisa di recharge ulang, karena kalau beli baterai yang sekali habis bisa boros, lebih boros karena anak itu biasanya mainnya lama, nanti sampai baterai habis dia baru berhenti, itu saking senengnya gitu ya. Jangan kan anak-anak ya, saya sendiri juga suka soalnya. Oke. Untuk video unboxing dan merangkai wooden train setnya cukup ya. Nanti kita sambung lagi di video lainnya dengan model yang kita karyakan, variasikan sendiri dengan model yang desain yang kita inginkan. Atau mungkin nanti ada penambahan kereta baru, atau mungkin ada penambahan apa? Tambah rel biar lebih panjang kali ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.